وسائلهم في أمورهم عندما اضطروا. Dan perlu juga digarisbawahi, kedatangan kami di sini bukan aksi demo atau lain sebagainya. Intinya kami hanya menyampaikan surat, surat yang merupakan amanat dari para tokoh-tokoh kami. Dalam hal ini Forum Umat Islam Bersatu menyampaikan surat keberatan. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ini bukan bentuk demonstrasi ataupun lain sebagainya. Kita hanya minta fasilitas pihak Kapolres untuk menyampaikan surat keberatan kami atas pertama, yaitu yang berkenaan dengan apa yang terjadi dengan salah satu ulama kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Shihab, bahwasanya beliau akhir-akhir ini singkatnya banyak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Itu saja ya, jadi hanya itu yang kami sampaikan ke pihak Polres sebagai bentuk suara kami menyampaikan apa yang menjadi hak kami sebagai warga negara. Lepas dari itu semua, kita tetap ikuti apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan semuanya yang bersumber dari pemerintahan kita. Dan tanggapan Kapolres sendiri tadi seperti apa? Alhamdulillah, Bapak Hafid barusan selaku Kapolres begitu merespon dengan positif ya. Beliau siap mengakomodir, siap memfasilitasi ya, sudah disampaikan kepada kami. Dan alhamdulillah kita hanya menunggu waktu, kita hanya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari warga masyarakat mengatasnamakan Forum Umat Islam itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan pernyataan sikap ke Polres Sampang terkait dengan adanya pemanggilan Habib Rizik Shihab di Polda Metro. Untuk itu kan memberikan surat keberatan sendiri, untuk tanggapan dari Polres Sampang sendiri? Ya tentunya apa yang menjadi unek-unek atau sikap mereka tetap kita terima, karena itu memang kebebasan menyampaikan aspirasi, kita terima dan nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Kira-kira kapan surat ini dilayangkan ke pusat dan? Tentunya ini nanti tidak apa ya, kita nanti tunggu dari pimpinan bagaimana, karena kegiatan ini pun nanti kita laporkan kepada pimpinan. Ketika hari ini kegiatan-kegiatan ini kita laporkan ke tingkat atas, kemudian diteruskan ke Mabes.